Setelah kita sarapan di Masjid Agung Semarang, kita melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Pantai Marina. Di pantai ini, kita melakukan senam bersama dan juga pembagian door prize. Walaupun panas, tetapi para peserta antusias loh pemirsa. Pemirsa, berbagi info nih, kalau Pantai Marina ini adalah pantai terindah di Semarang dan menjadi destinasi favorit masyarakat lokal. Say hey now, baby. You know what I need, not to get enough, baby.
Setelah bersantai ria di Pantai Marina, kita beralih ke wisata religi dan sejarah Chinatown di Semarang, yaitu Kelenteng Sampokong. Kita disambut oleh guide di sana. Banyak sekali penjelasan informatif yang disampaikan loh. Tak sekedar menjadi tempat wisata bersejarah, Sampokong juga menjadi tempat peribadatan bagi kaum beragama Buddha, Konghucu, dan juga Taoisme. Terdapat pula bangunan masjid di kawasan Sampokong karena Laksamana Cheng He merupakan laksamana muslim yang dijuluki Haji Mahmud Sams. Namun karena suasana Tionghoa yang lebih menghiasi Sampokong, maka tempat ini pun disebut dengan kelenteng atau kuil. Karenanya, tak heran jika seluruh bangunan di kelenteng Sampokong berwarna merah dan kuning khas oriental yang identik dengan negara asal panda itu. Wah, setelah berfoto-foto dan dimanjakan dengan pemandangan khas negeri China, kini kita beralih ke wisata Seribu Pintu atau Lawang Sewu.